والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adana manfa'a fi ulumi fi dharaini amin law yummaru alfasanatin qala al'amashu an muslimin albatini ansai an ibni jubairin ani ibni abbasin yawaddu ahaduhum law yummaru alfasanatin qala huwa ka farisi roh hazar sal yakulu asharatu ala fi sanatin wa kaza ruya an sa'id ibn jubairin nafsihi aidan law yu'ammaru alfa sanatin firman Allah jika law dipanjangkan seribu tahun umurnya ya. Qaul al-Ahmasu berkata oleh Amas an Muslimin dari Muslim al Batini an Sa'id bin Jubairin dari Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas an Ibn Abbas yang wadu ahaduhum senang ya, suka ya. salah seorang di antara mereka lau yu ammaru Ya waddu suka ya, senang cinta ahaduhum oleh salah seorang di antara mereka setiap mereka maksudnya Lau yu al alfasanatin jika lau dipanjangkan umurnya seribu tahun Qala huwa ka qaulil farisi mengatakan itu seperti perkataan Al-Farisi Zah Hazar ini bahasa Persia ini za hazar sal <laughs> yaqulu ia mengatakan itu artinya asalatu ala fisanatin seribu tahun wa kadzaru ya seperti ini pula diriwayatkan an sa'id bin Jubairin nafsi daripada sa'id bin jubair dirinya ya ni taukidnya dari sa'id ya. nafsi aidan juga begitu ya. Jadi kalau dipanjangkan umur seribu, seribu tahun, ya, jadi pengennya mereka itu enggak mau mati hidup panjang umurnya seribu tahun. Tapi seribu tahun kalau dibandingkan dengan umur akhirat tetap itu umur pendek dibandingkan dengan akhirat. Kalau enggak dibandingin memang panjang kayak kita nih. <t -hier> kita kalau enggak ngelihat akhirat kayaknya panjang banget umur kita. Perasaan gue lama banget ya, hidup di dunia. Sebentar kalau dibanding sama akhirat mah sebentar. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kita renungkan kita punya umur. Ya Allah, gue udah 50 tahun aja. <laughs> <laughs> iya, nggak terasa. Kalau batasnya 60 berarti 10 tahun lagi kita hidup di dunia. Siap-siap dah. Kalau <laughs> oh, udah 60 yaudah. ya udah. Iya, gelar tiker. Iya. <laughs> 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 Terus orang Pak saya suka merenungkan ini, ya Allah. Kalau gue jatanya 60 sekarang 40 berarti 20 tahun lagi. Iya kalau 20 jat, iya kalau 60 gitu, 20 tahun lagi. Nah kalau besok itu. <laughs> ini aman Nabi disuruh kita mengingat ini terus. Ya, disuruh kita untuk banyak mengingat mati. Biar apa? Biar kita lebih kencang untuk ibadah, deket diri sama Allah. Bagus kita dikasih badan ada berubah, ngelihat kaca ya Alhamdulillah ya Allah kirim gue masih muda kali ya, oh, ya. <laughs> rambut udah uban gue ya, ya Allah. jenggot udah beruban, ya Allah udah tua juga kayaknya, <laughs> ya kulit udah ada yang hitam-hitam itu udah tua tuh Pak, Iya. Kalau udah berjamur udah tua banget. Dah. <laughs> ya. Ini adalah untuk mengingatkan kita punya diri yang kita bisa lihat. Kita nggak bisa lihat jasad apa roh kita, jiwa kita. Kan ada yang pengen masih muda aja gua walaupun badan gue lemas tapi jiwa gue muda ya. Lalu <laughs> saya. Iya. Iya, itu mereka orang Yahudi begitu, pengennya panjang, aja umurnya lama, ya. Masa saya kemarin saya katakan kalau udah tua itu bukan kita minta dipanjangkan umur tapi minta ditetepin iman. Biar kita mati dalam keadaan iman. Ya. Iya, jangan kita merasa aman, bersisoh aja yang muridnya udah bisa terbang. Hebat-hebat muridnya mati dalam keadaan ya suul khatimah enggak iman. Itu dia kayak begitu bagaimana kita. Maka kita harus waspada dan waspada tetap kita ya kita di antaranya supaya kita mati dalam keadaan iman ya berdekat diri kepada orang-orang soleh ya selalu bertobat takwa menjalani apa yang kita dapat ilmu kita dekat orang soleh duduk di majelis ilmunya itu sangat pengaruhnya besar sekali apalagi seorang guru itu mempengaruhi itu guru Wa qala ibn Jarir haddatsana Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Shaqiq qala sami'tu Abi yaqulu haddatsana Abu Hamzah anil A'mas an Mujahid an Ibn Abbas fi qawli ta'ala ya wadu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin qala huwa qawl al hazal sal nuruz mahrajan ini bahasa Persia ya. Berkata Ibn Jarir dalam bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syakik. Berkata ia telah aku telah mendengar Abi Bapakku berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Abu Hamzah dari Akmas dari Mujahid dari Ibn Abbas pada firman Allah Taala yang waktu Allah melalui Ammar al Basana kaulah mengatakan ia huwa kaul aajim itu perkataan orang-orang ajam. Hazar sal nuruz Mahrajan Wakala muam, wakala mujahidun yang wadu atom lauyu ammaru alfasanatin, kala humbi betul ilaim al khoti atak tulal umri. Berkata ia, ya, aku berharap kepada mereka akan berdosa sepanjang umur. Jadi mengatakan beliau, ya, dia pengen supaya dipanjangin umurnya, Ia ya, dikatakan aku berharap panjang umurnya tapi selalu berdosa. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Mujaan Muhammadin an Sa'id bin an Sa'idin au Ikrimata an Ibn Abbasin huwa bi muzahzihi min al azabi ayu ammar. Berkata oleh Muhammad bin Ishaq dari Muhammad dari Sa'id atau Ikrimah dari ibni Abbas huwa bimuzahzihi minal azami ayu ayu ammar Ay artinya bahwa yumji bimunjihi minal azabi tidaklah dia itu ya tidaklah ya dia itu menyelamatkan daripada siksaan ya, huwa bimuzazihi minal azabi ayu ammar dia itu dipanjangkan umurnya tidaklah menjauhkan dari siksaan ditafsirkan bahwa bimunjihi minal azabi ma huwa tidaklah dia menyelamatkan daripada siksaan apa umur panjang jadi umur panjang tidak menyelamatkan dari siksaan jadi bukan umur panjang pak yang paling pokok umur berkah yang paling pokok umur berkah bukan umur panjang yang bagus emang umur panjang berkait yang idealnya tapi kan enggak semua begitu kitanya pengen umur panjang ya kemudian sehat ibadah duit banyak rumah bagus kebun lebar semua pengen begitu <tuh> enak Ya, eh, doa nis pun kan begitu ya? <laughs> Semuanya ada, ya? Gak apa-apa, kita minta, minta harus yang terbaik. Ah. Tapi umur panjang itu tidak, ya? Umur panjangnya tidak menjadi jaminan untuk selamat daripada azab, sama dengan kita menjadi pemimpin, menjadi pemimpin yang lama, dua periode, ya. Apalagi mau mau <laughs> minta nambah periode. ya bukan masalah panjangnya, tapi masalah kualitas. Lihat Umar bin Abdul Aziz umurnya, umur pemerintahnya berapa lama? Cuma dua tahun, dua tahun lebih dikit, dua tahun. Umurnya cuma segitu doang tuh umur pemerintahannya, tapi oleh sejarawan dicatat termasuk terma ada yang mencatat se sejarawan beliau termasuk ya, rasyidin yang kita tahu empat tapi ditambahin tuh. kenapa bisa begitu? karena saking bagusnya beliau memimpin saking bagusnya Enggak mau tuh diambil duitnya, jangan buat makan. Ya buat ngobrol aja. <laughs> Kalau kita buka sejarahnya buat ngobrol aja enggak mau. Suruh matiin nih. Ya. <laughs> Punya suruh matiin. Masya Allah Itu cuma sedikit doang diceritakan tentang itu, tentang beliau. Kalau dibuka manakibnya Masya Allah Umar bin Abdul Aziz Luar biasa jadi sepanjang sejarah ya, setelah Nabi memimpin Islam lima itu aja ya, yang diakui oleh para sejarawan itulah yang namanya Khulafa'ir Rasidin. Yang lain semuanya itu adalah ya, bani-bani ya, kekeluargaan semua, kekuasaan semua. Masya Allah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bukan masalah lamanya tapi kualitasnya. Umur pun begitu, bukan masalah panjangnya tapi kualitas. Jangan sampai umur kita ya panjang tapi nggak berkualitas, nggak manfaat untuk banyak orang. Harta yang berlimpah harta yang dibanggakan itu bukan banyak duit, kebun lebar, rumah tingkat mewah, ya, mobil banyak, tapi membuat orang menjadi tersenyum. Itu harta yang berharga. Itu harta yang paling berharga. Artinya, kita punya duit, orang tersenyum. Duit ini kita gunakan buat bantu orang yang sedang menangis. Duit ini kita gunakan buat orang yang sedang butuh. Duit ini kita gunakan buat orang yang sedang mengharapkan. Banyak sesungguhnya orang yang sedang mengharapkan itu pak. Dan banyak saya yakin Insyaallah orang yang pengen memberi karena kita enggak tahu. Nah, itu harta yang paling bahagia adalah. membuat orang menjadi tersenyum. Berapa banyak orang pak hartanya banyak. Di mana buang, masya Allah duitnya sampai miliaran, triliunan bahkan. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, kebunnya lebar. Tapi dia di atas kursi roda. Ini kisah nyata di atas kursi roda Iya, enggak bisa naik mobil. Mobilnya banyak mewah mobilnya. Tapi enggak bisa naik mobil di atas kursi roda. Makanya enggak boleh yang bagus-bagus, yang enak-enak tahu tempe, tahu tempe. <laughs> Itu orangnya langsung cerita. Subhanallah. Enggak bisa dimanfaatkan tuh harta yang banyak. Coba kalau umpama lagi sehat dia sedekah, lagi sehat membuat orang jadi tersenyum. Ketika dia lagi sakit, insya Allah banyak orang yang bersedih dan banyak orang yang mendoakan dan insya Allah itu menjadi penyembuh. Masya Allah, nikmat pak orang tersenyum lantaran kita. Orang gembira lantaran kita. Ada dua ya, ada dua punya-punyaan, punya-punyaan yang diirikan, yang pantas diirikan, yaitu punya ilmu sama punya harta. Punya ilmu sama punya harta. Ini di dunia ini ilmu sama harta, dua ini yang Nabi melarang hasad kepada yang lain kecuali dua ini punya ilmu dia punya ilmu ngamalin ilmu punya harta dia sedekain iri ama yang kayak begini kenapa kayak yang begini susah dan menandakan pula bahwasanya orang yang punya ilmu ama orang yang punya ilmu ngamalin orang yang punya harta sedekah sedikit Kenapa karena Nabi sampai memberikan targhib motivasi stimulasi dorongan acuan pacuan punya ilmu ngamalin ilmu punya harta sedekah ini sedikit berarti kenapa sampai diiklani nama Nabi Pak kalau produk-produk kalau sampai diiklanin itu berarti udah laku apa belum tuh maksimal belum menandakan sedikit lakunya tapi kalau enggak pakai diiklanin udah banyak begitu menandakan sedikit tuh orang yang ngamalin ilmu punya ilmu ngamalin ilmu punya harta sedekah menandakan sedikit kita supaya menjadi orang yang sedikit punya ilmu kita amalin punya harta kita sedekain jangan kita sedekah tunggu kaya jangan kagak kaya-kaya kaya-kaya <laughs> wazalika annal musyrika dan <laughs> mikain <laughs> itu <tutuh> bahwa seorang musyrik La yarju ba'san ba ba'dal mauti fahuwa yuhibbu tulal hayati Dan demikian itu bahwasanya orang musyrik dia tidak mengharapkan hari bangkitnya dia tidak mengharapkan dibangkitkan setelah mati dia enggak mengharapkan ya Pak huwa yuhibbu tulal hayati maka dia itu suka mencintai menyukai panjang hidup Iya, dia nggak mau dibangkitin. Kenapa? Tahu dia kalau dia itu banyak dosa. Wa an al orang Yahudi kau dharofa fil akhirati min al bima bima min ilmi. Sungguh orang Yahudi mengetahui apa yang ada baginya nanti di akhirat daripada penghinaan. Nanti dia bakal dihina orang <något> Yahudi. <donkey> Jadi rupanya dia yakin bahwa nanti ada pembalasan setelah ya, masuk di akhirat. Bima sona'a disebabkan apa yang sudah dia perbuatnya. Bima indak umilal ilmi dengan apa yang ada sisinya daripada ilmu. Maksudnya apa? Dia udah tahu ya, sona'a ini berbuat menyia-nyiakan disebabkan sesuatu yang dia telah nyanyiakan ilmu yang dia sudah punya begitu. Dia menyanyiakan ilmu yang dia sudah punya. Dia punya ilmu ini haram. Tapi dikerjain juga tuh. Itu namanya menyanyiakan ilmu. Ini haram dikerjain juga. Bima sona'a bima indahu minal ilmi. Begitu. Jadi kalau bilang ini haram, eh jangan dikerjain, jangan diikutin. <laughs> jangan dikerjain, jangan diikutin. Masa haram kita masih ikutin juga? Itu namanya kita menyanyiakan ilmu yang sudah Allah kasih. Kalau ada sesuatu perbuatan yang haram orang lakukan, kita jangan kerjain dan jangan ikutin. Kita narik diri, Nah, kalau kita ikutin kita kerjain berarti kita apa sama dengan ini iya bima <santik> sona'a bima inda'u minal ilmi menyanyikan ya ilmu yang dia punya <gantik> apalagi sampai kita mabuk dengan jabatan diangkat jadi ya jabatan tinggi dikasih duit umpama dia kata lupa kita tuh jangan sampai begitu tuh menyanyikan ilmu ya kita alhamdulillah tak enggak diuji dengan begitu <laughs> yang di atas ujiannya apa yang tinggi banget apa dikasih satu triliun cuma rubah doang nih dikit ya <laughs> Siapa yang gak goyang duitnya segitu banyaknya imannya pasti goyang. Duit belum pernah ngelihat segitu. Duitnya sogokannya nggak tanggung tanggung satu triliun. <klihat> nah, jangan sampai kita begitu goyang, jangan sampai. Ya, jadi, katakan kalau itu haram, katakan haram. Dan kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta terus sama Allah, berdoa. Wahakik nabi taqwa. Tetapkan kami, ya Allah, dalam Wa Wahakik nabi taqwa, bittakwa, ya Allah. Wahakik nabi taqwa. Tetapkan kami dalam Takwa ya Allah. Kita minta sama Allah, seminta-mintanya. Wahakik nabi taqwa. Karena kita enggak tahu. Ya Allah, yang mana yang benar? Kadang kita dihadapkan begitu. Ya Allah, yang mana yang benar? Ya Allah, yang mana yang benar ini? Ya Allah. Wah, kik takwa kita minta. Saya yakin, hakul yakin saya. Insya Allah, Pak. Kalau kita pengen cari kebenaran, nanti dikasih tahu sama Allah. Ya. An ibni Abbas dari ibni Abbas wa ma huwa bi muzahzihi min al azabi ayu amar qala yang mengatakan huwa allazi adau jibril itulah orang-orang yang memusuhi mereka jibril manusia musim makan jibril kan kebangetan ini wa qala abul aniyati wa banu umar fa ma zaka bi min al azami wala munji min maka tidaklah itu dapat menolong dia daripada siksaan dan juga tidak dapat menyelamatkan dia daripada siksaan apa umur panjang umur panjang nggak bisa belum tentu bisa menyelamatkan kita maka jangan tunggu itu jangan ya. sekarang berbuat baik sekarang dari sekarang berbuat baik sekarang Entar dah kalau ini jangan terentaran sekarang <laughs> sekarang kita berbuat baik sebelum nyesel saya kemarin pak ya abang saya minta supaya saya ya pergi ke satu tempat pergi sana saya pergi ya. ketika saya nengokin beliau hati saya mengatakan Beliau dikit lagi sampai kamu pergi sekarang. Hati saya ngomong begitu, sekarang kamu pergi. Jangan tunggu nanti, nanti sekarang kamu pergi. Nanti kamu nyesel, saya berangkat. Sekarang disuruh, besok saya berangkat. Padahal saya belum pernah pergi ke sana. Demi apa? Demi untuk menyenangkan hati abang, hati guru. Ternyata benar, enggak lama dari itu beliau meninggal dunia. Coba kalau umpama saya kagak berangkat, ngenes ini. Ya. Ngenes. ngenes banget. Nah, seperti itu, ya. Ya, jadi hati itu, ya hati kita Kalau kita untuk mencari kebenaran, insyaallah dikasih tahu sama Allah. Wa qala Abdul Rahman ibn Wa qala Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslama fi hadhil ayati yahudu ah rasu ala hadhil ayati min al min haula'i berkata oleh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam pada ini ayat orang Yahudi orang yang paling serakah atas hidup ini ya daripada mereka jadi orang Yahudi paling seraka pengen minta dipanjangin umur waqad wadda haula'i ayyu alfasanatin dan sungguh senang mereka itu ya dipanjangkan umur mereka salah seorang di antara mereka maksudnya semua mereka itu seribu tahun seribu tahun Seratus aja belum tentu ya. <laughs> iya. Masya Allah. Kayak kita nih umurnya apa ada yang seratus nih? Enggak ada. Enggak ada. Yang tujuh puluh aja enggak ada nih. Udah sampai semua tujuh ya <laughs> puluh. Apalagi orang sekarang makanannya seperti itu. Mungkin jaga makanan Pak, jangan sembarangan makan. Jangan jaga sembarangan makan. Kalau bisa puasa, puasa. Biar apa? Enggak banyak masuk makanan ke dalam diri kita. Kalau bisa puasa, puasa. Kalau kita mampu puasa, puasa. Biar enggak ya, enggak ada kesempatan makanan masuk ke dalam diri kita. Kalau kita enggak puasa tuh mau makan mulu. Nyemil, ngemil, ngemil, ngemil itu ya, ngemil, ngemil itu biasanya kan makanan yang di, yang di, yang di, yang yang makanan yang ini, di <laughs> yang di jalan, justru yang begitu, yang bahaya, makanan, apalagi makanan yang di dalam, apa di dalam kaleng-kaleng itu, itu udah pasti yang namanya penga, pengawet, enggak, enggak boleh enggak itu. Kalau nggak ada pengawetnya nggak bisa lama pak. <laughs> Pasti itu. Itu jangan suka makan begitu begitu. Iya. Yeah. Yeah. Ja. Iya. Ja. Jangan suka makan yang begitu. Sakitnya bukan sekarang tapi nanti. Wa dzalika bimuzahzihi minal azami law yu'am law umira ya law umira. Kama uh, kama kama an umira iblis lam yanfa'hu iz kana kafiran dan tidaklah demikian itu menjauhkannya daripada siksaan jika lo dipanjangkan umurnya sebagaimana bahwa dipanjangkan iblis umurnya maka tidak manfaat kepadanya karena dia itu kafir panjang kayak apapun umurnya kalau kafir ya enggak dapat Panjang kaya apapun umurnya kalau kagak takwa. Enggak iman, yang kita minta sama Allah supaya tetap ini iman. <tuh> Wallahu basirun bima ya'malun ya dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ai khabirun basirun bima ya'malu ya ibaduhu min khairin wa syarrin wasuya wa sayyujazi kullu amilin bi amalihi. Allah melihat apa yang mereka lakukan artinya ya khabirun itu ya, mengetahui basirun melihat bima ya'malu dengan apa yang ya dengan apa yang melakukan ibadu oleh hamba-hambanya min khairin wa syarrin baik yang baik maupun yang buruk Allah tahu ya. kita sekecil apapun Allah tahu enggak ada yang enggak tahu Allah semua mengetahui semua baik yang juz'i maupun yang kuli yang kecil-kecil maupun yang banyak Allah tahu semua wa dan Allah akan membalas kullu amilin setiap orang yang beramal bi amali dengan amalnya sekecil apapun ada kita lagi jalan di jalanan ada duri kita angkat kita buang ya itu dapat pahala lagi jalan di situ ada batu nih. Takut entar ya Allah ada orang naik motor sandung nanti terpreset, angkat kita buang. <tuh> ya. Yeah. Ini mah dibikinin ya. Boleh <tuh> buat. <Bisa> Masih tidur. <tuh> jangan <tuh> Pak ya, jangan. Ya. Yeah. Yeah. <tuh> jangan ini mungkin nanti orang jadi sakit ya yeah, jangan. Ya, jadi apa aja kita yang baiknya menjadi orang menjadi tertulung dengan sebab kita sekecil apapun, sekecil apapun bantuin sekecil apapun bantuin. Kalau kita udah nggak bisa bantuin jangan mencela. Ya, kalau kita udah nggak bisa memuji jangan mencela. Bantuin, bantuin. Namanya kita itu ya. Silakan mau berbuat aktif ataupun pasif. Ya. ya. Kalau pasif ya dah. jangan sampai ngatain. Kalau aktif ya kita yang kita bisa kita bagi. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya jangan. Jangan mencela. Ya. Jangan menghina. Wallahu a'lam bisawab. Sadaqallahu al-azim. Kul man kana wa li Jibril.